untuk berbuat baik kepada orang lain. Engkau baik, walaupun ada tidak menyakiti orang lain. Boleh panitia sanes. Tumpaniku krono tembok, tumpaniku krono perbuatan. Tembok dimana asal perbuatan memulai. Mungkin sahutul tiang itu berapa harus umat Islam ini mungkin dah nanti nanti. Mungkin harus nampakkan kita ulang kau, nampakkan kita ucapan kau, lanati nakoni nanti dunia semes. Sangat sebab ada tujuan tujuan. Kalau kami itu kami masih di terkumpul, masih di tidur. Kalau kita dulu, hanya di masjid, kalau jadi mungkin di tidur dulu. Thank you.
Allah sehingga ini apa sih yang khusus aku bagi yang khusus Allah itu seolah-olah tekong dilah yang kau yang disipin Allah tekong sama tekek kono ingat jadi nanti seolah-olah tek hidup juga khusus tek dan bisa juga tek aku kayak gini tidak menyakiti, tidak membalas ketika ada orang lain yang menyakiti kita. Satu jodoh bu. Alhamdulillah. Jadi biasa ini jodoh pilih. Dan caranya pun buat semua berarti kita pilih itu apa? Hilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Lalu tumbuhkan sifat-sifat yang baik. Tumbuhkan kenapa kita tumbuhkan kasih sayang yang baik? Karena kita itu dinamakan orang beriman ketika kita ini jenengan sedoyo niku saged tresnani sedulure kaya dene tresnani awake dhewe. Rasul dawuh, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman dengan orang yang beriman. Hatta hingga dengan sebelumnya atau dengan sebelumnya yukit bunyi lagi tersenari sedulure para yukit bunyi lagi atau sedulure tersenari apa yang jimmy sampai pak dengan tersenari kocok dulu kokong koyo terus kok yang apa jimmy ibu-ibu sampai tersenari kocok dulu kokong koyo terus kok yang apa jimmy utamanya kodomo islami mulanya Islam pernah kejadian sakar kejadian berarti iman derek tongkong Islam derek tongkong nah usulah berusaha surat iwa'u yang gawe mergo iman itu jejek iman si jejek itu lepon satu tersenani sedulur kodoh anggoto Islami oyo tersenani awai diwi satu diberani berarti berarti kalau kemarin itu ada permasalahan hanya karena organisasi berarti yang itu butuh organisasi mau kali karena tidak boleh kita sesama umat Islam itu saling membenci tidak boleh kalau saling membenci maka ibadah kita akan sia-sia beda organisasi itu tidak masalah jamaah pulau tergerobol sarung itu ngaji bareng si Eto, si Mawadia, si MTA macam-macam bu, tapi semuanya rukun harus dari tanah-tanah berbeda tidak masalah selama perbedaan itu ada dasar yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena memang dalam Islam itu ada perbedaan-perbedaan makin pun DP pun jelasakan kok mau jadi itu sebenarnya bisa tadi dibentuki jadi kan buatnya saya kaget kira-kira jadi kan gajahnya si Nauke itu corong buka kita piru mungkin nanti lampu padahal apa yang saya sampaikan itu di kitabnya orang yang itu juga dijelaskan di kitabnya orang Mawadiyah namanya kitabnya Mawadiyah itu rujukannya himpunan himpunan pusat tafsir itu kitabnya orang Mawadiyah kalau yang itu bahasa masyarakat ini itu semuanya dijelaskan apa yang saya sampaikan kemarin karena jenengan kadang kok beda berarti jenengan dari mungkin akhirnya ini tahu kita nah kita pula di sini tahu bangun ini yang saya jika sepatus kita itu sanggup nuwan rosa terus mengasih dimantan sesama umat Islam jenengan tegak sifat-sifat buruk pertama sifat hasad kenapa hasad itu? Hasad, hasud, kenapa? Apa ini? Ini demi sebenarnya lu tinggal kalau kita tidak dilakukan sifat hasad langsung berbakat iya aku kalau hasad kalau hasad ya aku hasad apa yang kurna al-hakam
jauhlah sifat hasad asuh, iri dengki saing, benci pada sesama umat Islam, karena sifat hasad itu akan memakan kebaikan laksana api yang membakar kayu barang. Ini kayu disebut ini gede dan sifat itu apa? Hancur menjadi debu. Sama dengan kebaikan amal sudah dengan ibadah dengan sejenak tidak akan kok ini pun dengan ketumpahan sifat hasad benci kepada sama maka amal sudah dengan hilang tiada bekasnya. Eman-eman apa benar? Eman. Maka tidak boleh tidak ada rasa benci kepada sesama, utamanya sesama umat Islam. Kenek, pokoknya untuk pegel itu mungkin kenek. Satu ini mungkin kenek, ini bahasa ini telur dino. Orang lain lebih. Ini kan gue kira untuk konsen ini. Yuk, ini gica urusan ini suara gila. Pegel itu kan apa? Jadi saya pegel begini. Satu aja, kalau satu telur dino ya. Begitu telur dino, ini nek itu. Telur dino satunya kita dulu ya. Nah, saya nanti nek. Ngocet Pak Islam. Kenapa kita tidak boleh berusaha memutuskan silaturahmi? Orang yang memutuskan silaturahmi, utamanya silaturahmi sama umat Islam, maka dia tidak akan masuk surga. Lah, dia tidak perlu bercerita. Rahmi pun dia ikut rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Boleh soal aku ya boleh waktu ibadah ini. Haji bisa posori ya untuk proses sunat tahajud ya untuk duha ya untuk ini kok memutuskan silaturahmi buat terbagi berbagai sebuah ini ku dari Quran si Nabi Quran kan yang ada sebagai bodoh sukan aneh bodoh Quran belum tentu bila di sifat kasar masuk lanjut yang kamu garis yang kamu garis hilangkan sifat riak yang itu apa? Jadi ini jadi umur-umur. Karena ini benar-benar
bukti kontrolnya kita bilangnya alih-alih niatnya alih-alih akan terjuga untuk kita betul seperti alih-alih ini untuk saat ini itu ada bukti di mana harus tetap parkir tetap parkir itu di sepeda motor kakak mobil kakak ini biasa malah betul maksud kamu ini riak hindari sebabnya lalu ketika ngomong tiga yang kata tadi terhindari sifat hibah apa hibah itu pak apa dulu rasa rasa simpulin rasa-rasa itu bapak-bapak atau ibu-ibu abah stoyo sami kiwari ibu bapak-bapak menolak orang lebih dari dulu ini pun mengatakan sejarah masa-masa yang manusia si ditangkap ke Al-Quran ditangkap ke Al-Quran ke Al-Quran kali ini sejarah masa-masa ibu-ibu dijelasnya itu di surat Yusuf surat ikan kisah ketiritanya kisah itu Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub AS sedulunya itu katanya sekolah Nabi Yusuf itu yang paling biasa itu pada Nabi Yakub akhirnya sedulunya ini kalian sedulunya itu Nabi Yusuf di Jakulah itu punya sumber buatnya mati itu ketemu Raja Mesir, Raja Aziz akhirnya itu ketemu Kraton Raja Mesir di menangkan Yusuf ini lah, Raja Aziz, Raja Mesir ini gak ada orang yang ikut Siti Zulaika wahyu di Siti Zulaika lah, diomeng ini ada Siti Zulaika saya beti, saya beti, saya beti itu ganteng ya Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu Nabi yang paling tampan paling ganteng wonten riwayat di kanan terangkan umumnya ganteng, umumnya akan salah dunia ini Nabi Adam atau semangatnya zaman ini jumlahnya sisi gantengnya Nabi Yusuf itu separuh, setengah si sepapak itu dikut gantengnya dengan Rasulullah si sepapak itu umumnya akan salah dunia lebih dengan bayang ini Nabi Yusuf itu nah, kalau ganteng ini kan di sini sudah dikasih Walaupun orang yang lapar, orang yang berkata, orang yang berkata,
Yusuf itu betul paket goblok orang kosong reocek-ocek 2000 ngecek tanah gue ini duduk-duduk kurekan dari ibu Ramzan. Akhir begitu Nabi Yusuf balik berpaling kaget ibu-ibu tangan itu sebetulnya sentik orang-orang, orang-orang juga balik datang Nabi Yusuf. Akhir Siti Sulaiman